Halo, kembali lagi di channel Papa Tuong. Kali ini saya mau share untuk cara mengembalikan akun Guess yang sudah terban di PUBG Mobile. Oke, kita lihat langsung caranya. Mudah sekali, yaitu ada dua poin penting. Yang satu, kita fake atau kita ganti email dari handphone kita. Yang kedua, device ID-nya kita ganti. Oke, itu poin dua, itu sangatlah penting. Oke, bagaimana caranya? Oke ya, syaratnya tentunya harus sudah root ya HP-nya ya. Ini cara termudah. Kalau untuk yang HP nggak di root, nanti next video saya akan share ya. Biasanya untuk para cheater-cheater melakukan ini karena mereka pasti di ban, bolak-balik di ban, jadi dia harus mempunyai akun Guess yang banyak. Tapi ada banyak orang yang dia download ulang lagi PUBG mobilnya, dan banyak ada yang berhasil, ada yang enggak, kayak gitu. Pokoknya lah, langsung aja deh. Oke, pertama-tama kita tes dulu ya. Ini akun saya, kita ke akun Guess. Nah, di sini ini ada notice seperti ini, berarti PUBG Mobile saya, akun Guess-nya atau device saya sudah di ban sampai 2019 Januari ya di sini. Oke, kita langsung aja caranya. Kita keluar dulu. Exit game dulu ya. Oke, pertama kita ke Root Explorer, atau teman-teman bisa pakai apa namanya tuh, ES File Explorer atau apa-apalah. Pokoknya untuk browsing di root directory di sini. Teman-teman langsung ke root directory. Data. Terus data lagi. Cari Comtencent IG sebentar saya cari. Oh, ini Comtencent IG. Nah, di sini teman-teman cari yang namanya, sebentar saya lupa nih. Oke, app Backtrace di sini. Backtrace info kita open ya, pakai text editor. Nah, di sini teman-teman ganti aja emailnya. Misalnya bingung, teman-teman ganti satu angka aja, misalnya di sini ya. Saya angka 7-nya saya ganti angka 9 lah. Oke ya, kita save. Oke, Backtrace sudah. Terus kita kembali ke Comtencent IG lagi. Terus ke share proof. Ada Atmob-nya ini. File-nya ada Atmob. Ini root directory ya, jangan di local storage ya. Jangan di Android data. Cari device ID. Nah, ini device ID, kita buka di sini. Nah, di sini ada name ya, name UUID. Wah, bahasa Inggris UUID. UUID di sini ya. Kita ganti satu aja ya angkanya ya. Misalnya saya 5 ini angka jelek. Saya ganti angka 8 aja. Oke. Angka 8, save ya, save. Sip. Oke, sudah. Langsung kita pergi keluar ya. Terus ke setting. Ini tampilannya bisa beda ya tergantung HP Android teman-teman. App di sini. Kita ke PUBG Mobile, kita clear cache-nya aja. Jangan datanya, datanya nggak usah, biarin. Daripada download lagi nanti kita. Oke, sudah selesai. Kita coba tes buka PUBG Mobile-nya. Ini saya pakai emulator ya, yang gampang karena pakai emulator sudah root, akses rootnya udah ada. Yang kebanyakan cheater atau ya yang coba-coba nge-cheat itu pakainya emulator biasanya. Oke, di sini kita tes ya langsung akun Guess ya di sini. Oke,
Oke, kita masuk langsung di sini. Bah. Oke, sudah jadi lagi region Asia. Kita create karakter lagi di sini, teman-teman. Oke, segitu aja untuk cara unband unlock quest mode ya di PUBG Mobile. Tanpa harus ribet, tanpa harus install ulang lagi gamenya, tanpa harus membeli handphone baru lagi. Oke, see you next time. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.